Assalamualaikum cikali agak karibat tak mana tenang podo madeceng muaya. Berjumpa kembali dengan Muhammad Explore dan perjalanan jalan-jalan kita. Kali ini akan jalan-jalan di Botina Seri. Yes. Ya, Botina Seri sama Aris. Jadi pengantin Bugis antara Sri Wahyuni dan Aris. Dan kali ini kita akan lihat bagaimana suasana ijab kabulnya dan Mapasi Karawang. Ini seru juga Mapasi Karawang. Gimana itu? Ayo Bi, go 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 go. Teredet 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 tetet. Ya, cikali-cikaliku mana yang dengan setia mensupport channel ini hingga hari ini dan dengan setia mengikuti perjalanan botingnya pengantin Bugis Sri Wahyuni dan Aris. Kami ucapkan banyak terima kasih dan tertitip doa terbaik untuk kalian semuanya cikali. Sehat ki selalu, bahagia ki selalu. Semoga yang diidam-idamkan Allah segera wujudkan. Semoga yang belum ketemu jodoh, dengan masih setia dengan kejombloannya, segera bikin acara kayak begini. Bikin erang-erang di ada erang-erangnya kayak gini. Iya. Semoga cepatnya ketemu jodoh ta dan yang sudah punya yang sudah menikah segera dapat momongan. Yang sudah punya tambah lagi. Kita lanjut acara akad nikahnya Aris dan Sri Wahyuningsi. Ya cikali, ini mempelai laki-laki Aris sedang berhadapan dengan penghulu. Ini momen sakral di mana menjadi detik-detik seorang Aris akan melepas status kejombloannya. Saya nikahkan dan kandungan tahun dengan seorang perempuan yang bernama Sri Wahyuningsi binti Usra yang walinya mewakilkan kepada saya sesuai dengan mahar berupa dan emas 5 gram dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Sri Wahyuningsi binti Usra dengan mahar 5 gram emas tunai karena Allah. Alhamdulillah sah. Jadi ini setelah akad nikah dan sah. Cuman saya tadi tidak mendengar sebenarnya saksi yang bilang saya yang kentara itu dari penonton atau apa namanya tamu. Ini patut jadi catatan ke depannya. Harusnya yang kita dengarkan besar suaranya dulu adalah saksinya. Walakal hamdu hatta farda walakal hamdu idza radita walakal barakallahu lak wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair allahumma alif baina qulubihima kama dan setelah ijab kabul selanjutnya ini mi lagi yang dinanti-nanti karena ini Mapasi Karawang di mana mempelai laki-laki akan diantarkan untuk pertama kalinya menyentuh secara halal mempelai perempuan. Jadi di sini mi sentuhan halalnya. Ya.
Tadi di pintu memang menjadi kebiasaan di daerah Bugis itu, di pintu ada yang jaga, dan biasanya supaya penjaga ini mau melepaskan gagang pintunya, maka yang membawa atau mengantar mempelai laki-laki ini menghamburkan PT-PT dulu. Tapi saya lihat ini uang 5.000 yang banyak ya. Cium tangan. Laki-laki lagi. Sertian. Pegang undangnya baru yakin ya. Masih lama. Ya, Pak Kuryo loh. Satu lima enam. Hebat tuh, mesinnya 156. Turun. Pengen nyari sih. Aku dari mau buku nikah nih, udah patutnya jadi. Ya, dari sini ke pengantin. Ya, makin. Stas, ya. Ya, senang. Ya, oke. Ya, oke nih.
Siap alhamdulillah, prosesi ijab kabul, mapasi karawa, penandatanganan buku nikah sudah selesai, sudah resmi jadi pasangan suami istri. Dan saatnya kita lanjut part 3.